ikannya pada ini. Kepala Lembang Sesean Mata Allo, Kecamatan Sesean Suluara, Toraja Utara, membagikan bantuan langsung tunai kepada warga yang terdampak COVID-19. BLT tersebut langsung dibagikan secara door-to-door oleh Kepala Lembang Sesean Mata Allo, Dorkas Datu Palida, didampingi Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Kepala Dusun dengan tujuan untuk menghindari kerumunan warga. Dorkas Datu Palida, Kepala Lembang Sesean Mata Allo mengatakan, pembagian BLT yang dianggarkan melalui dana desa tersebut menyasar 150 KK, sementara 20 KK lainnya menerima bantuan melalui kantor pos, dan 137 orang menerima bantuan sembako melalui dinas sosial, serta 1 orang melalui transfer rekening. Sementara Tina, salah satu dari sekian warga yang menerima BLT, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh pemerintah. Karena sejak pandemi COVID-19, warga sulit beraktivitas sehingga sangat membutuhkan bantuan. Masenang kami. Iya. Oh, iya. Apa lami pokara to? Kami terima to. Terus mangga. Lako? Eto ma parenta. Ya. Pira to tuseng eto? 600. 600? Iya. Nah, eto seng eto na ratu. Lami po apa to tuseng na ratu to? Oh, laki pe barra. Lami barra. Apa pito? Eh? Apa pito? Oh, laki pe siya sa pegola. Iya. Lama? Lama raka? Iya. Yan, pinyama. An, halak ini. Sini mana? Nah, nah. Betul. Tidak perlu 150 kakak. Kemudian penerima bantuan ini ada jaminan sosial dari kantor pos dan bank. Berapa orang ini, Bu? Yang menerima bantuan dari kantor pos ada 20 orang. Ya, dinas sosial 137. Dinas sosial. Ya. Kemudian dari bank-bank yang terima, apakah bang bawa? Oh, 1 orang. 1 orang? Iya. Secara door-to-door. Secara door-to-door? Iya. Ya, yang ibu laksanakan? Iya. Ya. Dari rumah ke rumah. Ke rumah ke rumah? Iya. Tim Jurnal TV melaporkan.